motor kebakaran. Yang melanda Masjid Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 sore, berawal ketika pekerja bangunan sedang merenovasi kubah masjid. Islamic kebakaran Islamic. Pekerja dari PT Dwi Agung Sentosa Pratama sedang melakukan Islamic renovasi Islamic kubah masjid Islamic Center. Semper. Renovasi menggunakan bahan triplex. Kata Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Utara AKBP Slamet Wibisono dalam keterangannya, Rabu. Kemudian, Slamet berujar, ketika ingin memasang triplex di atas masjid, pekerja bangunan melelehkan membran menggunakan alat bakar. Saat melakukan pekerjaan itu, percikan api muncul dari alat bakar hingga menimbulkan api cukup besar. Islamic Center kebakaran hari ini, Rabu, 19 Oktober 2022. Kebakaran yang melanda Masjid Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 sore, berawal ketika pekerja bangunan sedang merenovasi kubah masjid. Pekerja dari PT Dwi Agung Sentosa Pratama sedang melakukan renovasi atap kubah masjid Islamic Center. Renovasi menggunakan bahan triplex. Masjid Islami kebakaran. Islamic kebakaran, Islamic.